Api aku bagi ni, kau ingat semua dah masuk. Kau tak cek ke? Oh, kita kau boleh putih. Nak, nak, kau apa? Kau ingat tak duit? Kau apa semua dari? Apa yang kau nak buat ni? Apa yang kau nak buat ni? Apa ni? Ya, geng, kau ingat sebetul lah. Dapat tu, dapat tu. Okey. Dah selesai. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Aku memang goyang. Aku susah payah cari duit. Kau tak tahu. Kau tak tahu susah payah aku cari duit. Kau tak tahu. Okay. First sekali, saya nak bagi tahu about Siti Jamal Mall dengan Puteri Sari. Betul-betulnya sebenarnya ini adalah marketing sahaja. Marketing sahaja. Sebab marketing? Okay, sekarang ni siapa yang mau marketing? Siti ke? Si Sari? Dia yang kecoh dulu. Dia yang kecoh dulu. Okey semua. So dia macam plan ni tak okey Puteri. Terima kasih sebab okay, kita nak buat benda ni semua. Ya, yeah, saya tahu memang nama akan keji. Tapi macam kita cakap 3 hari sahaja sebab saya banyak kerja, saya banyak kerja. Kalau isu ni panjang and kita tak baik-baik, elok. Okey, saya akan bagi tahu kat semua orang ini marketing. Tapi tak, yang buat sampai benda ni terjadi sampai report sebab pihak kat Siti tak nak berjumpa selepas Sari kata Sari nak elak. Dia macam mengelak. Mengelak. Tapi bukan mengelak dah. Sebab kita dah call banyak kali rasa macam nak jumpa, tak nak. Dan boleh cakap nak stay 4 minggu. Dia kata nak staykan benda ni 4 minggu. Kalau kita bagi tahu awal, orang netizen tahu ni marketing. Sari memang ambil tugas ni, benda ni untuk naikkan nama dia, nak bagi dia viral, nama kenal produk, nama dia kenal. Tapi Kak Siti tolong jangan pula menggunakan orang yang dah tolong tu lama-lama. Sebab orang lain bukan tak ada kerja. Kalau orang tak tahu, betul lah orang kata zaman sekarang zaman fitnah. Betul, betul. Tapi kami tak marah dekat you all, serius je kak. Sebab you all netizen tak tahu apa-apa, bukan tahu apa-apa kat situ. Jadi kerja you all memang betul lah. Tak bagus attitude. Saya setuju. Kalau saya tengok video saya cakap paling tadi, saya marah tengok video saya maki tu. Dia boleh cakap founder lain jangan ambil awak. Memang ada, akan ada panggil orang untuk jatuh-jatuhkan juga. Tapi dalam plan ni, tak boleh juga kita panggilkan orang tu sampai mention pasal follower orang tu. Sampai kata, saya pun tak cakap pasal dalam lakonan ni, saya tak cakap, korang jangan beli produk White Kiss lagi. Founder yang tak guna. Tak ada. Tak ada. Tapi benda tu lari pada plan. Direction lah. Meanwhile. Rakyat Malaysia, Siti Jamal Mall kami hitamkan oleh dia. Okay, saya ada bukti yang dia yang nak create all this controversy. Dengar. Dekat kita buat konten beraya dekat rumah Siti Jamal Mall ke sikit. Sebab kita orang nak cipta lah. Okay. Ada lah kontroversi apa-apa. Tapi idea dekat sana nanti. Mereka apa dapat cik? Kenal tak suara siapa tu? Kenal tak suara siapa? Itu adalah manager pada bahagian sana lah, si Puteri Sari tu. So, apa yang awak buat pada hari ni, memang totally saya rasa saya dikambing hitamkan lah. Awak nak create the controversy and end up, you play the victim. Ini abang kepada Siti Jamu ma? Kita jangan baik cepat sangat tau. Sebab kalau baik cepat sangat, nanti orang nampak macam konten, seriously. Memang biar 3-4 minggu. Tapi berdasarkan marketing, ini ada pengajaran. Okey, pengajarannya adalah perempuan memang selam siap. Jangan sesekali senang percaya perempuan. Kejap hari ini baik, esok sudah boleh gaduh dah. Semuanya demi duit dan viral mah. Kau jangan nak buat aku macam ni, kau tahu tak? Kau ingat aku tak boleh nak molat ke? Aku mpok nyawa kau karang, merupuk nyawa kau karang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!